Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB mulai dibuka sejak Senin lalu. Sudah ada ratusan pendaftar yang masuk di sekolah tingkat SMP seperti di SMP Negeri 1 Banjarmasin di kawasan Mula Warman. Menurut pihak sekolah, tahap pertama jalur afirmasi dan prestasi. Untuk presentasenya jalur akademik 20% atau 51 orang dan akademik 10% atau 26 siswa, sedangkan afirmasi 15% atau sekitar 38 siswa. Sebelumnya pada hari pertama pihak sekolah mengakui adanya kendala di bagian jaringan karena banyaknya pendaftar yang mengakses sistem tersebut, namun hal itu diatasi dengan perpanjangan jam pendaftaran. Si akademik, non-akademik, dan afirmasi. Ini persennya, ini jumlah yang kami terima, siswa yang diterima di kami. Dari akademik sekian, lumayan. Belum bisa menentukan karena rata-rata yang datang itu mencari informasi. Mungkin belum berani memastikan lagi berapa. Kemarin memang ada sedikit kendala dari jam 10 sampai 12 ya, karena itu tahap pertama mungkin servernya belum menyesuaikan, sehingga itu ada kendala dari jam 10 sampai jam 12, sehingga tapi itu tidak masalah. Memang ada sedikit keluhan juga ya. Banyak masyarakat yang masih belum mengerti ya tentang pendaftaran secara online ini. Nah, artinya perlu lagi juga kami Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan. Sementara untuk pengumuman siswa-siswi yang lolos pada jalur afirmasi dan prestasi akan diumumkan 15 Juni mendatang. Zen Valevi, Duta TV Banjarmasin.